jumpa lagi kita di sini bersama saya Mane. Kali ini kami berada di spot baru lagi, sekali lagi berada di kawasan terminal feri di Menumbuk. Macam biasa kami parking di sebelah sana. Ini kawasan lagun, tepi-tepi di sana ada feri lagi berlabuh di sebelah hujung, feri Putrajaya. Jadi kami ini mau mancing, angan-angan mau mancing di sini. Di sini tempatnya, kawasannya sahabatku, kawasan yang berada di tempat lokasi spot baru mancing kami pada episode kali ini. Feri Putrajaya di sebelah sana sedang berlabuh. Di sebelah sana labuan tidak nampak, tertutup pokok di sebelah sana. Dan feri Blue Ocean. Beginilah kawasan persekitaran tempat lokasi kami mancing baru. Mudah-mudahan kami dapat rezeki. Saya berasa excited sekali berada di tempat spot baru mancing. Saya punya kakak. Kami menunggu tim lain. Ada beberapa orang lagi, tidak terkecuali Miss DIY. Dia sentiasa berada bersama dengan kami pada tiap-tiap kali memancing. Mudah-mudahan kami semua murah rezeki. Jadi kami mau pasang pancing sudah. Sambil-sambil menunggu diorang sampai, kami mau berlabuh dulu. Kami punya pancing menggunakan umpan udang. Tadi diorang ada menyiut ya, umpan udang di kolam. Harap-harap sekarang sudah dilabuh sini, bertahanlah udang atau. Jadi saya pun sudah siap pasang pancing. Pancing ini yang kami bawa. Jadi kami mau melabuh di bawah sana. Di sebelah sini saja kami melabuh, di tepi-tepi ini. Nampaknya sekajap cukup melabuh. Nggak tahan nunggu. Jadi belalih lah kami ni pergi sebelah sana. Miss DIY ada sudah. Rupanya ada tim lain yang dah jadi ikut. Mungkin disebabkan masalah tertentu. Jadi lain kali mungkin durang boleh join. Jadi kami saja seperti biasa bertiga, berempat Miss dan DIY. Berlima. Durang berada di sebelah sana. Jadi aku ni kan kesana juga. Kan mengambil tempat put-put yang bisa sedikit. Rupanya kakak tu sudah awal di sana tu. Nggak ketahuan kawasannya. Spot mancing kali ini. Pok ano ba? Nggak hujan. Piri di sebelah sana. Belabuh. Trek pertama pembuka ano rezeki. Tengok. Alhamdulillah. Apa tu? Dah ku lauk tunggang kebalik. Mana tu kenapa ya lauk tunggang kebalik kena? Mana? Ibu kan kita untuk strike pertama saya. Miss DIY sudah 2-3 ekor sudah. Saya baru ini. Ini pun tanpa kesedaran. Kesedaran pancing dimakan ikan. Saya rasa berat. Saya ingat menyangkut. Rupanya ikan kecil ni yang menyangkut. Bolehlah, alhamdulillah. Rezeki pertama. Strike. Alhamdulillah. Pecah je kumpaunya. Pasar. Belur eh. Kecil saya, alhamdulillah. Nampaknya kami semua kali ini indah kan? Kumpau, indah kilar. Walaupun damit ngaya sebesar dua jari, tapi bolehlah juga strike atau alhamdulillah rezeki kami. Strike yang kedua, ikan bilis. 2-3 kali pelampung itu berlabuh, kakak di pelampung ku digunainya. Rupanya bilis, memilih banner ya bilis ane. Udah juga pasar, damit juga. Tapi bolehlah, takkan lagi piri itu berlabuh di sebelah itu. Belum jok milu yang masa. Piri Galaxy. Piri Galaxy sampai dari Labuan. Macam ada 3 piri. Blue Ocean, Putrajaya dan Galaxy. Bosan pedanan ada sudah. Recheck. Manis. Manis ya 4. Lupa.
Manis lupa. Tu peri Galaxy baru sampai di belakang. Tu peri belakang sana di Putrajaya Blue Ocean. Mana sudah tu dia pakai. Dia nampak kelihatan di belakang. Mana sudah keempat? Nampak sini kan. Itu ba. Mana kak? Tu. Sangat kelepo, kemura. Tu ba. Ya nang nanang memberi kita kita di. Ini tadi bawa rambut dia tu dah. Jangan kata. Kalau dikit ni bawa. Kita mit pulang. Lapas 2-3 kali katam lapas di sini, macam-macam ada ikannya, biawak pun ada, terlampau jinak, terpaksa kalau biawak melimpas semua angkat pancing, takut semua terungkup biawak termakan pancing. Ya deh, macam mana situasinya waktu menyusur gelap pada senja hari, dihiasi suasana peri baru sampai dari Labuan, sedang menurunkan lori-lori dan kereta. Jadi kami ini masih lagi di sini mengharap ikan menulus pancing. Ada makan tapi balik-balik lapas. Aku tu pun dapat dua ikong. Alus jongannya, nda jua saban na. Tapi memecahkan kumpau, memecahkan kila. Jadi teruskanlah kami ini sampai ke malam. Apa-apa pun akan diselusuri lah. Kalau luweh-luweh, kalau indah tu nyatu tangannya tu kang. Jaga panting. Nampak lagi kelihatannya patang. Pancing jatuh, kami terpaksa tamatkan misi mencari lauk mancing kali ini sebab angin tiba-tiba kencang. Miss DIY pun habis sudah, bahan daging akhirnya masih baik lauk itu dapat diselamatkan. Hasil Miss DIY ada di dalam sana, dia dapat kerapu ini di sini, kerapu 2 ekor dia ada di dalam. Yang tadi itu kita pasar damit saja. Saya punya kakak itu masih lagi menarik. Dia punya pancing tuh tiba-tiba dilan dari bot terpelanting tanpa disangka-sangka. Cacu sudah menggunting. Mana? Tarik, boleh tarik. Jaga kok gugur. Oke, dapat tarik. Oke. Okay. Aduh. Dadah. Pakai pelampung saja. Oke, okay, sahabat, sampai di sini saja video kami pada kali ini. Hasilnya tidak dapat dijangka, hanya sedikit saja kami dapat. Kawasan dilanda angin ribut. Saya punya kakak pun sampai terpelanting dia punya pancing. Lauk lagi punya. Lauk pun dikit lagi terpelanting. Air pun tumpah sudah. Ribut sedikit lagi terbang, tidak disangka-sangka tiba-tiba cuaca cerah. Apa yang gugur? Oke, sahabat, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton. Sampai kita berjumpa lagi bersama saya Mahani. Bye bye.